Mungkin beberapa dari kamu pernah notice atau melihat sebuah tumor atau tonjolan pada meriam tank. Ini adalah fume extractor. Fume extractor adalah ruang hampa yang disegel ke laras senjata dengan beberapa lubang pada chamber melalui laras untuk mengeluarkan gas beracun dan asap pasca menembak. Ketika sebuah peluru ditembakkan, propelan terbakar menghasilkan tekanan besar di belakang peluru, memaksa peluru melewati laras. Begitu bagian belakang peluru melewati lubang evakuator, gas bertekanan tinggi dengan cepat mengalir ke dalam ruang tersebut. Saat peluru mendekati ujung laras, tekanan di dalam laras mulai berkurang hingga hampir mencapai tekanan atmosfer. Namun, karena ruang evakuator laras masih dalam tekanan tinggi, gas yang terkandung di dalamnya bergerak kembali ke dalam laras melalui lubang yang mengarah ke arah munculnya. Aliran gas ke arah ujung laras menarik asap yang tersisa keluar bersamanya. Asap yang dihasilkan sangat beracun dan dapat membuat anggota kru mual jika dihirup dalam jumlah besar. Asap tebal juga dapat mengganggu visibilitas tank.